Setelah apa yang dilakukan oleh Yi Xiang kepada Bu Mengjun, kali ini Yi Xiang menemui Bu Mengjun untuk meminta Bu Mengjun menjadi guru tambahan pelajarannya. Bu Mengjun pun bertanya kepada Yi Xiang apa yang ingin dia pelajari. Yi Xiang pun mengatakan, "Bagaimanakah kelanjutan dari Yi Xiang dan Bu Mengjun? Apakah hubungannya akan menjadi lebih baik ataukah akan dipisahkan oleh ibunya Yi Xiang?"